Sebenarnya ada cara lain untuk bisa menguasai ilmu kitab sakti itu. Bagaimana caranya, Mbak Kubil? Kalian harus ngumpulin dan naklukin ketiga pendekar sakti yang pernah mempelajari ilmu kitab sakti itu. Siapa mereka, Mbah Gupil? Pendekar Samber Geledek, Pendekar Sapu Ijuk, dan Abas. Sekarang, Lugua Sandra, sampai kau bisa mengikuti keinginanku. Gue punya ide buat nyelamatin si Toyib. Kepaksa aja gue lawan. Saat! Capek banget gua. Eta. Tunggu pagi masih ngejar aja. Kabur. Un, balikin Bang Agung ke bentuk semula lagi ya. Kesian banget dia tuh. Bek, udah deh, gue balikin ke semula. Aman sekarang. Mendingan nih kita tutup aja deh. Biar tuh orang-orang yang kuat dari kitab pada masuk anteng dari sini. Ed, dia malah kabur. Bukan yang tolongin Toyib juga. Eh, Miun, berhenti. Daripada masuk juga deh. Sono, anteng ya, situ. Toyib, lo gimana sih? Main nutup-nutup aja. Kan gue lagi ada di deket sini. Ntar kalau gue ikut kesedot gimana? Lo biang keroknya ya? Main buka-buka aja tuh kitab. Tuh bebegi jadi mukulin gue. Kubrak. Kenapa jadi semua pada nyalain Toyib sih? Toyib cuma pengen nolongin doang. Gua marah ini. Nggak ditanggapi sama sekali. Yip. Loh,
jangan pergi. Aduh, kenot. Begini. Sekarang gua jadi sakti. Makasih ya Mang Dula udah anterin Ayah pulang. Kalau gitu saya pamit dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarung gua. Balikin sarung gua. Selamat bertemu lagi, pendekar sambar geledek. Oh, kalian berkomplot. Balikin juga sekarang sarung gua. Gua tahu kekuatan lo ada di sarung ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa perasaan gue tiba-tiba gak enak gini ya? Mion ngapa sih? Dari tadi gelisah banget. Gue lagi parno. Gue takut teman-teman gue lepas lagi. Terus ngejar-ngejar gue lagi. Ada kubrak. Hah, Mion gak usah takut. Sebenarnya kalau Mion lagi dikejar-kejar, gampang kok. Mion tinggal doa aja. Doanya gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka finnuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Amin. Itu doa artinya apa, Pip? Artinya, ya Allah, lindungilah hambamu dari kejahatan mereka. Amin.
Alhamdulillah, adem. Percuma lo menyamar kayak gimana pun, gue pasti bisa kenalin lo. Astagfirullahaladzim, itu kan pendekar sama geledek. Wah, dia ditangkap sama ratu buaya dan pendekar-pendekar jahat itu. Ini gak bisa dibiarin, harus kejar mereka. Oke, oke. Yuk. Kamu terluka. Kamu kenapa? Kamu mau cerita apa? Cerita aja sama aku. Sebenarnya ada cara lain untuk bisa menguasai ilmu kitab sakti itu. Bagaimana caranya, Mbak Kudi? Syaratnya, kalian harus ngumpulin dan naklukin ketiga pendekar sakti yang pernah mempelajari ilmu kitab sakti itu. Siapa mereka, Mbah Kupil? Mereka adalah pendekar sambar geledek, pendekar sapu ijo, dan Abbas, pemilik perguruan Perisai Suci. Astagfirullahaladzim. Ada guru dalam bahaya. Ya Allah. Ayo, Damila, cipi deket-deket sama abang, yuk. Tidak bisa, oh tidak bisa. Ngajak bercanda nih orang-orang, ha? Sini, sini, sini. Tanganku sakit. Itu kenapa? Udah dong, jangan dicabutin, sakit tengah. Sekarang kita tahu kelemahannya ada di sapu hidup ini. Udah, berhenti jangan dicabutin lagi dong sapu gua. Tolong. Lu semua gak bakal bisa lolos dari itu. Sapu gua gak ada lagi. Mari kita satukan kekuatan kita. Kalau ini oke nih. Sana, Kak. Lus yang diculik bukan cuma Abah Guru, tapi pendekar sambil geledek dan pendekar sapu ujuk juga ikutan diculik. Ada. Kubrak. Gun, gimana sih? Dari tadi masih gak nemu-nemu juga tuh pendekar sambil geledek. Yip, jangan berisik.
lo jangan ganggu konsentrasi gue. Menurut radar penciuman gue, pendekar sambar geledek ada di sekitar sini. Ya udah, gue duluan ya. Aduh, kubrak. Masya Allah, ternyata benar. Abah Guru dan yang lainnya disekap sama Ratu Buaya di sini. Ayo, kita bebasin Abah Guru. Tarik, kita nggak boleh gegabah. Kita harus pikir strategi dulu. Iya, kita harus hati-hati mau mereka. Sekarang saatnya gue transfer ilmu tiga pendekar ke lu. Lu akan sakti dan menjadi pendekar-pendekar yang tidak bisa terkalahkan oleh Syekh. Mana lo? Lo lawannya Goot. Siapa takut? Lo rasain jurus ulekan emak. Kenapa tangan gue? Siapa yang gerakin? Rasain dulu. Kena mata gue. Hidup gue. Hidup. Makanya jangan lawan gue, Mbak Kubil. Wani, bangun. Ayo,
gagal kalah. Ayo kita mabur. Ya. Wah, mudah-mudahan dengan senjata pendekar ini, itu pendekar bisa berbangun lagi. Ah. Saya juga ikut kabur. Rupanya selama ini pendekar geledek masih hidup. Terima kasih. Guru nggak apa-apa? Enggak. Abah masih tetap sehat. Alhamdulillah nih. Mana pergi itu pendekar sambar geledek? Yeh, itu orang main hilang aja. Dasar, agak tau terima kasih. Apa guru? Ini kitabnya. Ya bisa lain ke abang guru ya. Aduh, gak selesai.
sakti ini sudah Abah lindungi dengan api abadi. Mulai sekarang, kalau ada orang yang akan mengambilnya, maka dia harus berhadapan dengan api abadi. Gak nyangka nasib Bang Bos, malang banget, langsung. Langtung, padahal kan gue sayang banget sama Bang Bos. Langtung, aduh, siapa lagi nih yang nabrak-nabrak gue? Langtung, pelan. Setan! Langtung, Pak. Aduh. Tuh kan bener kan? Setannya Bang Bos. Ampun. Aduh, ampun. Lu tahu bedanya setan dengan manusia? Pegang. Aduh, Bang Bos. Gua dengar ada gua yang berisi harta karun. Lu mau ikut? Siap. Lu ngapain? Nel-nel gue. Udah tau gue lagi sholat. Yeh, Bang CPI gimana sih? Kalau misalnya Torik nepuk baunya Bang CPI, itu sebagai tanda kalau misalnya kita sholat berjamaah, Bang. Nah, Bang CPI lah yang jadi imamnya. Gitu ya? Sorry, gue gak tahu. Udah, ayo kita lanjutin sholatnya. Kita tidak boleh menunda-nunda sholat. Nyarinya. Allahu Akbar. Ada apaan nih? Kok kalian jadi ngepung tape kayak gini? Gue lihat lu jadi jago silat sekarang. Gue penasaran. Kok lu jadi cepet jago sih? Lu belajar di Padepokan mana? Kita juga pengen pindah Padepokan. Tempat lu belajar. Biar kita jago silat kayak lu juga. Kalian gak setia sama Padepokan Pesta Suci. Kalian gak sudi sama pengkhianat kayak kalian. Aduh. Kurang ngajar tuh si gendut. Semakin belagu aja dia. Kita keroyok aja. Ayo. Cepat lu kasih tahu. Lu belajar silat di Padepokan mana? Agak tahu. Tapi gak mau kasih tahu. Serang. Tahu. Ayo Oyip semangat. Si Miun. Bukannya bantuin doang cuma ketawa aja dia. Aduh, daripada bawa pelur, mendingan tanya kabur. Tolong lu. Ninggalis, satu buaya. Kita bakal jadi kaya. Hey, who are you? Siapa kamu? Masuk-masuk seenaknya saja. Diam. Serahin itu harta kalau kalian ingin mau selamat. Enak saja. Kurang ajar.
Selamat, Kang Bos. Gua bisa ngambil itu sekarang. Hah? Percuma. Itu semua palsu. Harta yang asli sudah di tempat yang aman. Tapi sesuai janji gua, kalau lo bisa nyerahin kitab sakti itu, gua akan kasih semua harta lo. Gua pegang janji lo, ya? Baik. Soal urusan kitab sakti, urusan gampang. Gua pasti bisa ngerebutnya. Kalau lu tetap nggak mau ngasih tahu, rasain nih. Aduh, jangan dong, jangan sakiti Toib. Mau jadi jagoan lu, ha? Salah tempat lu. Bisa ngerebut kitab sakti itu. Bagus. Nggak mungkin kita bisa ngerebut itu. Soalnya, menurut berita yang saya dapat, itu kitab sakti dilindungi oleh api abadi, Bagus. Lalu bilang? Gua nggak peduli. Dia mau dilindungi api abadi atau apa, gua pasti bisa ngerebut. Sekarang kita cabut untuk ngambil itu kitab. Semangka! Hei, mau kemana? Siapa lo? Mau tahu siapa gue? Kenalin. Gue adalah Nyai Gayu. Oh, Nyai Agok. Hei.
itu topeng yang lu pakai adalah topeng milik suami gue, Akang Cangkul. Balikin gak? Ngaca nih Bang Bos. Nama gak ada yang bagus apa? Cangkul, Gayung. Sekalian aja, kendi, cangkir, termos, ember. Supaya lu tahu ya, lu gak ada bukti bahwa ini topeng punya suami lu. Berarti dengan begitu, lu lebih memilih nyawa lu ditukar dengan topeng sakti milik laki gue. Baik kalau begitu, terima serangan dari gue. Itu belum seberapa. Jurus guyuran air cemberan. Hei, air cemberan beneran ini bau. Hei. Yip, lu kenapa gak pura-pura aja ajarin silat ke Bintang sama teman-temannya? Ajarin jurus apa kayak gitu? Mereka kan pasti percaya. Terus tunduk sama lu, ikutin perintah lu. Ada, kubrak. Astagfirullahaladzim, Miun. Jangan sampai deh mereka pada tuduh sama Toib. Toib takut, ntar Toib sombong. Terus mereka jadi musyrik deh. Innama ta'buduna min dunnillahi awsanan wa taklukuna ifkan. Innalladina ta'buduna min dunnillahi la yamlikuna lakum rizqan. Faftakhu innallahi rizqan wa'buduhu washkuruhu lahu ilaihi turja'un. Artinya apa, Nyip? Sesungguhnya, apa yang telah engkau sembah selain Allah, itu adalah berhala. Dan itu akan membuat dosa. Dan sesungguhnya, apa yang telah engkau sembah selain Allah, tidak akan memberikan rezeki kepadamu. Maka dari itu, mintalah rezeki kepada Allah. Sembahlah Allah, bersyukurlah kepadanya. Karena kita semua akan dikembalikan kepadanya. Bener juga lo, Yip. Kalau mereka nyembah lo, mereka juga gak bakalan jadi sakti. Orang lo nya gak sakti. Ada. Kalau lu masih gak mau balikin topeng sakti milik suami gua, lu bakal ngerasain yang lebih sakti lagi dari Gayung sakti gua. Hah? Masih ada yang lebih bau? Rasain sekarang. Jurus guyuran naga api. Nangis lu ya. Yip, kamu belum jelasin ke kita. Dari mana kamu bisa jago silat? Mandi. Tapi jujur aja deh sama mereka. Aduh, Brak. Sebenarnya selama ini tuh Toib kagak jago silat. Kamu gak usah bohong deh sama kita. Ya. Maaf,
maaf Bang Sapi. Tuh kan Bang. Tapi gak jago silat. Gentong. Oke gila lo. Emang lo katanya pala gue, hah, tong sampah? Mau ditebanin gini aja. Udah sekarang mendingan gue yang ngetes lo. Ah, katanya lo jago silat. Minggir lo semua. Mungkin kerjain Toib, ah. Kenapa Toib jadi jago lagi? Wah, jangan-jangan. Tadi si Mi masuk dalam badan Toib. Miun, keluar dong. Enak aja. Miun gak mau keluar. Bang SPI ada aja nih. Harus bagaimana dong? Sampai kena, aduh, gaswat nih, mendingan tetap kabur ah. Gentong, mau kemana lo? Mau kayak gile. Oh, udah sakti lo sekarang. Rasain nih, pembalasan gue. Sundulan, banteng, ngamuk. Mau sampai, aduh, maaf, tapi gak sengaja. Tapi gak ngelawan Bang SPI. Toib, cuma ngebela diri doang. Tunggu! Kasih tahu nggak ke gue di mana bos lu si Gandrung berada sekarang? Mana gue tahu. Jadi lu pengen dipaksa biar lu bisa ngomong di mana si Gandrung berada sekarang, ha? Emang nggak tahu. Yakin lu nggak mau ngasih tahu ke gue? Sekarang langsung aja rasain jurus mandi es harian. Rasain nih ya. Mana Gandrung berada? Gue punya cara lah. Tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana lu. Aduh, Ma. Gua mau digimanain lagi ini. Aduh, mudah-mudahan Bang Sapi dan kawan-kawan kagak ngejar Toib lagi. Si Mion mana sih, ah? Kubrak. Aduh, gimana sih Bang Ago? Emang kagak lihat apa? Baru segede gini, main tabrak-tabrak aja. Mion, tolongin gua, lu masuk ke badan gua ya, biar gua jago. Biar gua bisa tawar itu Mama Gayung. Tolongin gua ya, please. Tolongin gua dong. Wah, Mion gimana sih, Mas? Ketularan flu kayak Bang Ago. Lu mau ya, masuk ke badan gua ya. Oh, my God.
Ingat, ilmu silat itu untuk bela diri, bukan untuk menyakiti orang lain. Gunakan dengan bijak. Tapi aku gak percaya. Jika terus mencoba dan tetap berdoa, yakin aku pasti bisa. Sebegitu perhatiannya sama anak-anak. Andaikan Toib nyababi kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Mereka cuma mencari kekuatan dunia, menghalalkan segala macam cara sampai-sampai menculik anak yang tidak berdosa.